pasukan polisi wanita dan Ibu Bayangkari dari Polres Sumbawa mendatangi lokasi pengungsian korban gempa bumi Sumbawa untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak korban gempa. Kegiatan ini dilakukan di semua lokasi pengungsian secara bergantian. Salah satunya adalah di lapangan Kalimango Sport Center, Kota Alas. Ratusan anak korban gempa terlihat ceria saat polwan-polwan cantik dan Ibu Bayangkari mengajak mereka bernyanyi bersama. Sejenak mereka melupakan kejadian gempa dahsyat yang meluluhlantahkan rumah mereka dan menelan korban jiwa dari keluarga mereka. Kebahagiaan yang sama juga terpancar dari wajah anak-anak di lokasi pengungsian lapangan Desa Mapinrea, Kecamatan Alas Barat. Mereka larut dalam kebahagiaan saat para polwan ini mengajak bermain dan bernyanyi serta mengaji secara bergantian. Kebahagiaan pun terasa lengkap saat polwan dari Polres Sumbawa membagikan makanan ringan serta mainan gratis kepada anak-anak ini. Kapolres Sumbawa AKBP Yusuf Sutejo berharap dengan trauma healing dan memberikan sedikit makanan dan mainan, anak-anak korban gempa ini bisa sedikit berbahagia dan melupakan trauma gempa yang dialami. Selain trauma healing, Polres juga secara rutin memberikan bantuan pengobatan gratis serta bantuan air bersih kepada pengungsi di Alas Barat. Sama-sama kita tahu musibah ini sudah lebih dari sekian waktu, tapi masih banyak, kita lihat di sini, penampungan ini masih banyak warga yang masih tinggal di tenda, karena memang rumahnya ada yang hancur total. Kami menunggu proses daripada penyiapan rumah dari pemerintah. Jadi kita berusaha untuk memberikan sekedar ya buat membahagiakan mereka lah ya. Juga sekaligus memberikan trauma healing kepada anak-anak, terutama anak-anak, karena secara psikis mereka sangat trauma. Kami tetap secara kontinu memberikan pelayanan kesehatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sumbawa, dengan Poliklinik Polres Sumbawa. Itu beberapa hari sekali menurunkan tim medis. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV.